Okay, welcome back with me di channel Faisal Ultimul Akbar. Okay, pada video kali ini gue bakal nge-share ke kalian yaitu loading screen plus background lobby dari Garena Free Fire. Nah, untuk tema kali ini yaitu Cimbrut Gaming. Banyak dari kalian yang melakukan request, "Bang, pakai tema Cimbrut Gaming." Nah, pada video kali ini gue bakal nge-share-nya. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik, guys. Nah, untuk kalian yang mau mendownloadnya, silahkan kalian download di deskripsi. Dan untuk passwordnya, kalian bisa cek di video ini. Kalian bisa cari untuk passwordnya. Untuk kalian yang mau tema loading screen ataupun background lobby tema lainnya, silahkan kalian cek video terbaru dari channel ini. Nah, oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorialnya. Meluncur. Tetap bersama. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tutorialnya. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya yaitu file dari loading screen bisa kalian download di deskripsi. Untuk passwordnya kalian bisa cari di video ini. Nah, untuk aplikasi yang dibutuhkan yaitu aplikasi Zarchiver. Untuk kalian yang sudah mempunyai, langsung saja kalian buka untuk aplikasinya. Nah, di sini langsung saja kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi. Oke, kita cari filenya. Nah, untuk namanya yaitu loading screen Cimbrut Gaming. Oke, kita langsung saja klik dan ekstrak di sini.
Untuk passwordnya kalian bisa cari di video ini. Setelah kalian memasukkan password, langsung saja kalian tekan tombol OK. Nah, di sini kalian buka yang folder paling atas yaitu loading screen Chimbrut Gaming. Kalian buka. Nah, di sini ada folder yaitu com.ts Free Fire. Kalian tekan lama dan salin. Lalu kalian ke bagian atas dan ke memori perangkat. Masuk ke dalam Android, ke data. Nah, di sini untuk cara penempelannya kalian klik yang bagian warna hijau, lalu centang lakukan ke semua file, klik ganti. Nah, di sini untuk penggantian filenya sudah selesai. Kita langsung saja buka untuk game Free Fire-nya. Nah, di sini untuk game Free Fire-nya sudah kita buka. Kita lihat saja apakah penggantian loading screen-nya plus background lobby-nya sudah berhasil atau belum. Nah, di sini masih loading, kita tunggu saja. Untuk pemasangan loading screen-nya sudah berhasil. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan melihat dari background lobby-nya. Oke, kita klik untuk mulai. Kita akan melihat dari background lobby-nya. Nah, di sini untuk background lobby-nya sudah berhasil terganti juga. Nah, ternyata tutorialnya sangat mudah dan mendownload filenya juga sangat kecil. Untuk ukuran filenya yaitu kecil. Nah, oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada saran konten lainnya, silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke, see you next video. Wow.